Memiliki sebuah rumah idaman tentu menjadi impian setiap keluarga yang patut disyukuri. Iya, dan seperti yang dilakukan oleh Marcel Siahaan yang mengajak kita ikut dalam syukuran rumah barunya. Berikut liputannya ke People. Kemarin, pelantun lagu Firasat Marcel Siahaan dan sang istri Rima Melati mengadakan acara syukuran untuk rumah baru mereka. Pasangan suami istri ini mengundang sejumlah anak yatim piatu untuk mendoakan kediaman baru mereka tersebut. Bulan sabit malam. Ya, kita ada persiapan, kita mengundang 20 sampai 30 anak yatim dan Pak Ustadz juga dan beberapa kerabat teman-teman saya juga, keluarga kebetulan ada di sini dari Kuala Lumpur. Kita akan berdoa bersama untuk mendoakan kelancaran rumah ini. Good people, ikuti terus saya, Rima Melati, dan anak saya. Anak-anak. Jadi kita hari ini kita berkeliling-keliling dan melihat-lihat apa aja yang akan terjadi di rumah ini. See ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik hidayah serta inayah kita semua dapat berkumpul bersama-sama di rumah Bapak Markelius Kiran Hamunan dalam rangka syukuran ya Pak ya untuk menempati daripada rumah yang ditempatinya ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan perlindungan kepada Bapak Markelius serta keluarga besarnya. Amin. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada semuanya, keluargaku sekalian yang saya cintai dan sahabat-sahabat saya dan juga teman-teman yang hadir nonton dan juga Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Siang ini kita akan memotong tumpeng sebagai tanda ucapan syukur bahwa kita sudah melewati berbagai macam proses dan akhirnya kita bisa sampai ke titik siang ini dan saya akan memotong tumpeng ini sendiri dan akan memberikannya pertama kepada orang yang paling saya cintai dan paling saya hormati di dunia ini. Sebentar. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Meski waktu datang dan terima kasih tadi sudah selesai acaranya. Dimulai dengan doa bersama dulu dipimpin Pak Ustadz tadi bersama ada sekitar 20-30 anak yatim, 30 ya, dan ada keluarga juga. Kita semua berdoa bersama, berkumpul, semoga semuanya lancar kan, dan ditutup dengan pemotongan tumpeng tadi. Good people, thank you, thanks for watching us, thanks for following us, spending time with us. Kita berharap kita bisa ketemu lagi, pasti akan ketemu lagi ya. Dan salam sejahtera, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga saja rumah ini menjadi tempat yang nyaman bagi Marcel dan keluarga Yakut People.